Kesian Melissa. Ibunya telah jadi bidadari yang sentiasa mengawasinya daripada bahaya. Tetapi bidadari juga tidak dapat melindunginya daripada kejahatan di dunia. Kakak tirinya seorang pembuli. Akhirnya, Melissa memutuskan... Melissa! Awak kena bayar untuk apa yang awak buat? Oh, betulkah? Balas dendam untuk saya. Bersedia, kawan-kawan. Jadi, yang terbaik masih belum tiba. Tolong! Hari semakin lewat. Mari kita tamatkan ini dengan segera. Lepaskan mereka. Kalau tak, saya akan bunuh dia. Sekarang, awak dah buat saya marah. Aha, inilah dia.